Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat untuk terus bisa bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memilih kami dari sekian banyak hamba-hambamu di dunia ini. Engkau memilih kami untuk terus menjadi umat yang selalu bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kutujukan ini kepadamu. Izinkan kami untuk terus mencintaimu ya Rasul. Teruslah bersama kami ya Rasul. Izinkan kami untuk mencintaimu meski cinta kami tidak sebanding besarnya cintamu kepada kami. Ya Allah, izinkan kami untuk bertamu ke rumahmu dan berziarah ke tempat nabimu. Baik, saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan perkumpulan yang sangat kita cintai ini, yaitu kem salat ini. Biasanya saya jarang sekali melihat status kontak saya karena saking terlalu banyaknya itu membuat saya malas. Tapi tidak tahu mengapa pada hari itu hati saya berkata, kamu harus lihat status dia. Dan akhirnya ketika saya melihat status teman saya, waktu itu beliau share tentang link kem salawat. Tapi karena berhubung saat itu paket saya sudah mau habis, saya tidak konfirmasi terhadap beliau. Lalu beberapa hari setelahnya saya ingat dengan status yang di-share oleh salah satu teman saya. Karena memang sudah sangat lama sekali saya mencari sebuah komunitas online yang memotivasi saya untuk terus bisa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebih sudah 8 bulan saya mencari komunitas ini. Dan akhirnya saya menemukan. Setelah saya menanyakan kepada beliau, dan akhirnya beliau menjelaskan kepada saya apa saja aktivitas yang ada di kem salat ini. Dan akhirnya tentunya tanpa ragu saya langsung minta link kepada beliau, karena memang sudah lama sekali saya mencari sebuah komunitas dengan tujuan memotivasi saya untuk terus bersolat. Dan akhirnya beliau membagikan itu kepada saya, lalu saya langsung alhamdulillah bisa gabung di kemp solat kita cintai ini. Dulu sebelum saya mengenal dengan kemp solat ini, sebelum saya mengetahui metode-metode yang dijelaskan oleh gurunda kita tercinta, rasanya 1000 salawat dalam satu hari saja itu berat sekali rasanya. Susah sekali untuk mencapai 1000 dalam satu hari. Minimal 100 kali salawat itu biasanya yang saya lantunkan, hanya 100 kali salawat minimal sebelum mengenalkan salawat ini. Tetapi setelah kenal dengan kem salat ini, setelah tahu metode-metode yang dijelaskan oleh gurunda, baru rasanya ternyata sampai 1000 itu tidak butuh waktu yang banyak. Hanya butuh waktu mungkin 1 jam. Dan 1000 itu sekarang rasanya udah sedikit banget. Dan alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa
sampai 10.000 dalam per hari minimal. Alhamdulillah. Semoga terus bertambah targetnya dan insyaallah istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan saya bisa mengetahui motivasi-motivasi dari para sahabat semua, itu menambah kecintaan, kerinduan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa ingin bertemu dengan Rasul itu semakin bertambah. Rasa cinta kepada Rasul itu semakin bertambah setelah saya mengenal camp salawat ini. Dan ada satu hal yang saya temukan setelah berhasil mencapai target 10.000 dalam satu hari, itu adalah saya menjadi belajar, menjadi lebih menghargai waktu. Dulu rasanya waktu saya itu sangat banyak yang sia-sia, terbuang entah kemana. Tapi sekarang, jika satu detik, jika sekali nafas yang saya keluarkan tanpa bersolawat dan mengingat Allah, itu rasanya rugi sekali, sia-sia sekali. Sia-sia sekali hidup tanpa mengingat Rasulullah, itu sungguh sia-sia. Dan saya mengucapkan sangat banyak berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus mengizinkan saya untuk terus mencintai beliau, untuk terus bisa bersalawat kepada beliau. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada gurunda yang telah membimbing saya, yang telah memberi metode-metode agar saya bisa mencapai target saya hingga hari ini, alhamdulillah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak admin yang telah mengurus saya, yang telah terus memberi semangat kepada saya. Dan terima kasih juga kepada para sahabat ahli salawat yang telah memotivasi saya untuk terus yakin kalau saya juga bisa bersolawat 10.000 per hari, juga bisa solawat lebih banyak lagi. Terima kasih telah memberi saya motivasi yang sangat luar biasa. Dan kepada teman-teman, saudara-saudara, saudari-saudari yang mendengarkan pembicaraan saya ini, saya harap untuk tidak ragu, jangan ragu untuk bergabung dengan camp salawat, karena ini memang sungguh komunitas yang sangat luar biasa. Sudah berhasil di berbagai macam negara dan itu masya Allah, masya Allah tabarakallah. Jangan ragu bergabung, tepatkan niat, niat untuk terus memenuhi perintah Allah, memenuhi hak Rasulullah, dan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kalau kita semua bisa seperti sahabat-sahabat yang lain. Jangan ragu untuk bergabung. Bismillah, insyaallah akan Allah mudahkan segala perjalanan kita. Akan Allah mudahkan segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin.